guys. Ya, halo guys, balik lagi sama gue Fsar. Ya, gue Fsar. Ya. Di sini gue bakal nge-review motor Nmax. Motor Nmax-nya Fsar bakal kita review. Salah, guys. Yang ini yang kuning punyanya siapa? Koi. Punyanya Kikoi. IG-nya ada di mana? Kikoi itu enak. Dan Kikoi N-nya ada di mana? Banyak IG-nya. Ada di mana? Di YouTube. Jadi sekarang kita bakal nge-review motornya Aden Kikoi. Motornya Nmax. Nmax tahun berapa? 2018. Tahun 2018. Speknya ya nanti. Pokoknya kita langsung suruh Kikoi jelasin semuanya. Mantap. Stay tune terus guys. Ya, halo guys. Jadi kita bakal nge-review motornya Trevin. Salah guys. Motornya Aden Kikoi, kita langsung aja. Jadi apa aja sih yang diganti dari bagian depan sampai belakang? Bagian depan windshield pakai Ocito. Terus apa lagi ya? Beli berapa waktu itu? Ocito berapa ya? 150. Udah sama bracketnya. Terus dasinya pakai karbon WTP. Spakbornya gak ganti tuh teh? Iya ganti kalau gak salah mah. Ya sama di karbon WTP. Terus ini emang motifnya ini teh? Enggak, itu crash. Terus ini itu ganti perobot-perobot. Iya, perobot baru kok. Sama ini nih. Apa? Warnanya cat apa ini teh? Warna apa? Solid white putih tulang. Bukan, kamu bukan perobot. Terus ya lal. Terus mana lagi? Udah ya bagian depan mah gak ada lagi. Paling bagian pengereman pakai Brembo Thailand. RCS 19 yang super kopinya. Terus tabungnya pakai Brembo yang gede. Yang smoke. Ya. Terus ininya apa? Hand gripnya pakai RCD. Ini, ini. Oh, gas spontan. Bukan. Holdernya. Nah, oh, bracketnya KTC. KTC sama ininya juga KTC. Gas spontannya KTC. Kabelnya mah itu yang ori ya, Yamaha. Enggak rekomend kalau kabel KTC-nya mah gampang ya, putus. Terus pakai dari hand grip-nya dari RCB Racing Boy. Ori. Iya, ori. Sama lagi, guys. Holder ininya pakai apa sih ini teh KTC itu? Ya KTC kalau enggak salah mah. Enggak tahu lupa lagi. Ya Sarif ya. Iya, KTC Sarif sama. Udah paling bagian depan sama pengereman masih gitu. Terus apa lagi ya? Terus ini karbon-karbon. Itu karbon. Ini yang karbon. Ini deck shield ini. Terus ini. Apa lagi ya? Ah, itu depan. Udah pakai speedometer. Speedometernya merek Modis. Iya. Speedometer, voltmeter. Bukan speedometer, voltmeter itu mah. Terus bagian apa lagi ini? Udah bagian kokpitnya udah. Udah kokpitnya udah segini, paling pengereman, gas spontan, holder, udah gak ada lagi. Apa lagi ya? Terus apa lagi? Ini pakai variasi ya? Mana? Ya itunya pakai variasi. Terus apa lagi guys? Apa lagi ya? Udah sih bagian kokpit sama depannya. Ya apa sih begini udah? Itu udah rusak. Udah. Lagi ke bagian belakang guys. Bagian belakang kalau dari knalpot pakai bestri yang model bulat long, bestri merah ya, bestri merah. Terus apa lagi? Selang udah full samko. Iya, selang udah full samko sampai bawah. Tutup radiatornya custom. Terus apa lagi ya? Ngawon sih tapi apa lagi? Oh ya, hai desu. Terus tutup filter pakai apa? Mana? Oh itu, itu mah custom. Terus sama iya kan udah ya, radiator anjir. Si terus apa lagi? Itu yang biru-biru dari Hyundai Desu. Berapaan sih itu teh? 25.000 kalau gak salah, murah. Murah itu ya. Terus apa lagi? Ayo kita geser keluar sini. Dari sok itu masih ori. Ori ini dipotong. Ya dipotong itu. Ya sih dipotong itu mah gak rapi dipotongannya juga. Berapa udah lagi? Udah dari look mah udah segitu, gak ada lagi. Paling kalau tambahan dari baut pakai probol, rata-rata probol semua. Sekarang racikan CVT nya apa aja sih?
itu mah. Kalau udah dikasihkan CPT mah ODI. Oh, versi CPT-nya pakai CLD bit. Terus per sentry bit karbu yang 2000 RPM, kalau per CPT-nya itu 1500. Terus kampas pakai Daytona roller mah enggak tahu, racikan. Ya roller mah, ya racikan bengkel, racikan SDM. Udah sih kalau sama adalah standar ting. Enggak, mesinnya masih Orion. Mesinnya apa? Masih Orion asli ini, Mas. Ya gitu, ting ya. Cuma porting, standar cuma porting. Udah paling dari mesin standar cuma ting. Yang penting lagi itu mau dipat. Enggak ada, look mah udah segitu. Mesin juga udah. Dicat pakai apa yang warna putih? Kalau pakai Sapporo. Ya, pakai Sapporo yang Sapporo Ultimate. Harganya berapa? 1202 kalau enggak salah mah. Putih tulang. Iya, putih tulang, hanya putih tulang. Ya buat yang mau langsung ya. Aja cari Sapporo. Sapporo yang udah enggak ada lagi. Oh, udah. Ini warna body pakai apa? Kompresor. Body kompresor. Warnanya apa? Bumblebee. Kuning Bumblebee. Langsung tanya aja ke tukang catnya, kuning Bumblebee. Udah paling itu aja. Udah, enggak ada lagi. Sen depan apa ganti apa? Sen depan JPA. Kalau stop lamp belakang ori cuma ganti mikanya. Pakai Nemo ya? Iya. Beneran nggak ada lagi. Nggak ada yang muncung-muncung. Nggak ada yang kuning-kuning, apalagi hitam. Udah itu aja guys. Udah. Ya paling itu aja guys. Nggak ada yang rame, nggak ada yang harus direview lagi. Dan nggak rame, ini mah motornya simpel. Tapi biar head-on aja guys. Ini buat yang mau langsung tanya-tanya aja sih, ownernya malu guys. Kalau misalnya pengen tanya-tanya aja langsung ke ownernya nih di sini. Aden Kikoi, terkenal pokoknya mah. Si NMAX Bumblebee-nya. Kita langsung bikin sinematiknya aja. Ini review gabut. Kalau yang mau nonton syukur, yang enggak mau nonton harus. Udah paling segitu aja guys. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye guys. See you on next video. His music is saying fuck you to the audience. But in a really beautiful way. It's like you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that